Mari beli, mari beli, mari beli, mari beli. Ada kias permainan tradisional. Oh, permainan ada juga kek coklat. Ya, ya, cik. Nak beli apa, cik? Ada patung beruang juga. Betul. Menarik. Selamat datang ke Hari Kurikulum Sekolah kami. Ya, silakan, nak beli apa? Oh, saya sukalah yang ini, cikgu. Cikgu belanja saya boleh tak, cikgu? Eh, cantiklah tu ada di TV lagi. Betul. Ya, pasti sedap. Apa hasil mana ni? Daripada mana ni, cikgu? Siapa yang buat ni? Dari Melaka. Okey, okey. Yang ini berapa? Yang inilah kios permainan. Cikgu nak main satu ni, satu kali sekali main RM RM5. RM5. Pula kalau cikgu nak beli RM5 dapat 3 biji kek ni. 3 biji. Tapi cikgu, cikgu ada berapa ringgit? Ya, saya tak tengok. Saya bawa berapa ringgit hari ini. 1, 2, 3. RM5 yang saya tinggal. Saya ada RM10. Alamak, macam mana eh? TV KPM. Hai, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku host anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih balik lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, terus patuh pada SOP. Okey, kerap kalilah anda cuci tangan, gunakan sabun dan juga air. Pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul. Penjarakan fizikal kena jaga bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali juga sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini saya akan bersama dengan dua orang guru untuk slot tahap 2 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Nak tahu siapakah mereka? Jom kita saksikan. Baiklah, itu dia, anda dapat saksikan profil guru kita pada hari ini untuk slot tahap 2 di mana kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi untuk itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan kita ada Cikgu Hafizi. Apa khabar, cikgu? Khabar baik. Dan cikgu Rahimah di studio kami pada hari ini. Tapi sebelum tu, boleh tak kita mengamalkan dahulu SOP seperti menggunakan gel sanitasi ni, cikgu, sebagai langkah. Boleh saya? Boleh. Okey, langkah pencegahan bagi kita mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik, sebelum tu mungkinlah murid-murid ingin mengenali dengan lebih dekat guru-guru yang bersama kita pada hari ini. Silakan dengan Cikgu Hafizi perkenalkan diri. Oh ya, saya Cikgu Muhammad Hafizi bin Abdul Hamid dari SDKC Kuan Cheng 2 Kuala Lumpur, ketua panitia di sana dan berkhidmat selama 20 tahun. Oh, lama tu, cikgu. Ya, saya. Dalam bidang pendidikan lah ya, cikgu. Dalam bidang pendidikan dan tetap Bahasa Melayu lagi. Okey. Baik, seterusnya silakan Cikgu Rahimah. Hai semua. Assalamualaikum semua. Saya Puan Rahimah binti Yaakob. Saya dari SJKC Malim Melaka. Saya merupakan ketua panitia di SJKC Malim Melaka, panitia Bahasa Melayu. Dan saya pengalaman mengajar saya selama 16 tahun. 16 tahun. Oi. Belajar sama-sama. Ya, baiklah. Dan saya pasti hari ini guru-guru yang berpengalaman bersama-sama dengan kita dan tak lengkaplah ya, cikgu, kalau kita tiada murid-murid pada hari ini. Betul. Jadi kita ingin memperkenalkan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin kita boleh saksikan mereka di belakang cikgu. Wah, adik-adik cilik kita Saya pasti ini cemerlang semuanya. Okey, kita nak mulakan perkenalkan diri adik-adik. Yang pertama, kita ada Muhammad Alif Adam Abdul Latif. Okey, perkenalkan diri. Silakan Adik Alif. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Cikgu Rahimah, Cikgu Hafizi dan Kak Ria. Nama saya Muhammad Alif Adam bin Abdul Latif dari Sekolah-Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Bukit Baru, Melaka. Boleh panggil saya Alif. Wah. Wow. Pagi-pagi ni. Selamat. Selamat. Okey, seterusnya kita ada Adik Nur Damia. Silakan.
Semangat juga. Assalamualaikum. Selamat pagi Cikgu Rahimah, Cikgu Hafizi dan Kak Ria. Nama saya Nur Damarina binti Muhammad Zahidri daripada Sekolah Kebangsaan Kolej Infoji Seluruh Melaka. Boleh panggil saya Mia. Selamat belajar semua. Wah, hai Mia. Semangat juga. Okey, seterusnya adik Muhammad Naufal. Silakan, dek. Assalamualaikum Kak Nisa, Cikgu Rahima dan Kak Ria. Kak Ria. Semangat. Sampai terlupa nama. Nama saya Mama Ridwan. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Maria Melaka. Cita-cita saya adalah untuk menjadi saintis. Selamat belajar. Saintis hebat. Okay. Terbaik. Okey, seterusnya kita ada Tam Jo Kin. Silakan. Mak sejahtera Kak Ria, Cikgu Hafizi dan Cikgu Rahima. Saya bernama Tam Jo Kin. Saya dari Sekolah Bahasa Cina SJKC Kuancheng 2, Kuala Lumpur. Saya ingin berjadi pemain badminton Malaysia. Wow, wow, pegang tinggi. Ya, dah nampaklah tu apa dia punya pelapis. Okey, kita ada juga Oi Megan, silakan. Hai, salam sejahtera. Hai Cikgu Hafizi, hai Cikgu Rahimah, hai Kak Ria. Nama saya Ui Megan. Saya dari Sekolah SJKC Kuancheng 2, Kuala Lumpur. Salam kenalan, kawan-kawan di rumah. Cita-cita saya ingin menjadi jurulatih Jim Rama Beri Rama. Wow, hebat dia cita-cita dia. Okey, baiklah seterusnya. Kita ada Muhammad Akram, silakan. Assalamualaikum kepada Kak Ria, Cikgu Rahimah dan Cikgu Hafizi. Nama saya Muhammad Akram Duli Tunan di Suhadi Fifi dari Sekolah Kebangsaan Sungai Udang Melaka. Boleh panggil saya Akram. Cita-cita saya ingin menjadi angkasawan. Wah, hebat-hebat cita-cita mereka. Tapi cikgu, saya kan rasa macam teruja sebab mereka ini walaupun berada di tahap dua tapi dah ada cita-cita yang tinggi. Ya, betul. Itu yang kita mahukan dan saya pasti murid-murid di rumah juga mempunyai cita-cita yang sama mungkin. Dan terima kasih kerana menonton kami. Baik, cikgu, untuk hari ini mata pelajaran kita tahap dua Bahasa Melayu. Mungkin cikgu boleh berkongsi dengan kami antara standard pembelajaran dan juga objektif kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, baik. Silakan, cikgu. Ya, okey. Okey. Alright. Okey, baik. Kepada murid-murid dan juga para penonton pada hari ini, kita akan masuk kepada topik. Okey, unit 19, Mari Berniaga. Okey, tajuk dia iaitu Mari Berniaga pada hari ini. Yang mana kita akan fokuskan kepada SP standard pembelajaran kita bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan kedua ialah keputusan. Okey, pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Maka hari ini kita kepada kemahiran lisan, bagaimana murid dapat memberikan pertimbangan, alasan dan juga membuat keputusan. Dan hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan pertimbangan dan keputusan berdasarkan gambar produk jualan secara bertata susila. Jadi mereka kena buat pilihan lah lepas ni apa yang aktiviti yang mereka nak lakukan. Jadi sebab itulah tadi bila kita nak membeli pada awalnya, contohlah ada duit RM10. Apa barang ataupun makanan yang mungkin kita boleh beli untuk melengkapkan RM10 tu. Mereka buat pilihan, dapat pertimbangan mana yang sesuai, mana yang mereka ingin. Okey, baiklah, itu dia standard pembelajaran kita pada hari ini. Saya dah tak sabar ni, dan murid-murid bersama dengan kita pun tak sabar serta di rumah juga. Tapi kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda, penandaan logo buatan Malaysia merupakan satu pengiktirafan untuk menentukan produk yang dihasilkan adalah daripada Malaysia. KPDN HEP bertanggungjawab memproses dan mengeluarkan surat kelulusan penandaan logo buatan Malaysia kepada sesebuah perniagaan. Hi.
Anda kembali bertemu dengan saya Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot tahap 2 di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan di studio saya bersama-sama dengan Cikgu Hafizi berserta dengan Cikgu Rahimah pada hari ini. Dan kalau tadi kita dah pun terangkan yang mana hari ini kita akan menyelesaikan satu masalah, Cikgu. Okay, contohnya lah tadi, kalau pada mula awalnya Ria ada RM10 saja, ada barang-barang dekat sini. So macam mana kita nak membuat pilihan yang bijak untuk kita membeli melengkapkan wang yang kita ada itulah. Okey, so mungkin hari ini cikgu nak memulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan murid-murid yang berada di studio serta di rumah. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu sediakan sebuah video untuk kamu tonton video ni. Okey, jom kita tonton sama-sama video ni. Boleh. Okey, sila saksikan apa yang ada dalam video ni. Okey, baiklah murid-murid. Demikianlah video tadi. Okey, sekarang cikgu ada beberapa soalan berkaitan video yang perlu kamu jawabkan. Okey, soalan pertama. Okey, pernahkah kamu menyertai hari co-curriculum, hari kantin ataupun hari co-curriculum di sekolah kamu? Di sekolah. Pernah cikgu. Pernah tak? Siapa nak jawab? Kita tanya. Alif Adam. Okey, Alif Adam. Siapa ada pengalaman menyertai apa ni, hari kantin dan hari co-curriculum di sekolah? Silakan adik. Alif Adam. Alif. Pernah tak sertai hari kantin dekat pernah, sekolah? Pernah cikgu. Pernah. Okey. Macam mana suasananya? Okay. Suasana macam mana dekat sana? Mungkin adik Alif boleh kongsikan suasana hari kantin tu meriah ke tak adik? Meriah sungguh. Dan ramai kawan-kawan di situ. Okey, terima kasih Alif. Okey, soalan kedua. Bolehkah kamu nyatakan suasana semasa sambutan hari co-curriculum berdasarkan video tadi? Siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu kamu nyatakan suasana semasa sambutan hari co-curriculum berdasarkan video yang kamu tonton tadi? Akram, okay, silakan. Akram angkat tangan. Silakan Akram. Dia di situ menjual permainan, makanan dan minuman. Okey, makanan minuman. Okey, soalan saya suasana Akram, suasana. Akram, kita dalam soalan yang bagaimana kedua keadaan sekarang. Suasana di sana Akram? Seronok. Meriah dan seronok. Okay, tepat sekali perkataan itu, meriah. Okay. Suasana meriah dengan apa? Suara orang menjual beli barang. Okey, kanak-kanak menjual beli barang. Okey. Seterusnya, apakah contoh barangan yang dijual semasa hari co-curriculum di sekolah kamu? Okay. Apakah contoh barangan yang dijual semasa hari co-curriculum? Damia boleh? Kita ambil Damia. Dengan jawapannya Damia, silakan. Permainan video. Permainan video. Bagus. Lagi? Ada lagi? Dalam lagi Damia, lagi? Makanan, minuman. Okay, makanan, bagus. Minuman. Okay. Makanan, minuman dan sebagainya. Seperti dalam video yang kita tonton tadi ya. Okey. Okey, soalan 4. Soalan 4. Okey, Alif ingin menjual makanan tetapi dia perlu memilih makanan yang sesuai dan laris dijual. Bolehkah kamu bantu Alif membuat pilihan? Okey, siapa nak bantu Alif? Angkat tangan. Alif nak menjual makanan, dia ingin menjual makanan tetapi dia perlu memilih makanan mana yang paling sesuai dan ramai orang akan beli. Siapa nak bantu Alif? Siapa nak bantu Alif? Okey, kita ada Naufal, Naufal. Okey, okay, Naufal ada tangan. Kek coklat dan lain-lain. Makanan kek coklat, coklat.
Okey, Damia ada jawapan. Damia ada jawapan, Damia? Okey, tambah lagi apa yang perlu dibeli? Ha, tambah lagi. Tambah lagi, Damia, silakan. Karipap. Okey, Damia suka karipap. Lagi. Laris dijual, laris. Ha. Ada ramai orang suka beli. Ha, ya. Silakan Alif. Okey, coklat Alif mesti dah habis ni kalau kita jual. Ayam goreng pedas. Apa dia? Semula? Ayam goreng. Ayam goreng pedas. Ya, tepat sekali. Ayam goreng pedas, okey. Ha, ramai suka makan ayam goreng. Oh, dia kena ada pedas dekat belakang, cikgu. Ha, pedas. Sekarang pedas. Okey, seterusnya soalan kelima. Terima kasih. Okay. Naufal ingin mengadakan kios permainan tetapi dia masih tidak tahu untuk memilih sama ada permainan moden atau tradisional. Bolehkah kamu memberi pandangan untuk membantu Naufal? Ya. Okey. Siapa boleh bagi pandangan? Angkat tangan. Pandangan nak pilih permainan tradisional mana satu? Kios tradisional ataupun permainan moden? Okey, Joken. 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 Silakan dengan jawapan. Saya pilih permainan moden kerana banyak orang suka bermain iPad dan telefon bimbit. Okey, bagus. Okey, jawapan tu cikgu jawapan tu. Ha, betul? Ya. Okey, baik. Pandangan dia. Ha. Okey, bagus. Okey, seterusnya murid lain ada jawapan lain? Ha. Nak bantu Naufal ni. Okey, Joken dah jawab permainan moden tadi. Oi, Megan. Okey, Megan. Megan. Saya pilih permainan moden kerana orang mempermainkannya hari ini. Maksudnya ramai orang mainkan permainan moden hari ini. Ha, okey, terima kasih. Okey, yang lain. Alif ada jawapan. Silakan Alif. Pada pandangan saya, saya akan memilih permainan tradisional. Supaya permainan tradisional tidak dilupai oleh anak-anak generasi sekarang. Oh, ya, Tania, terbaik jawapan. Betul. Betul. Jadinya Cikgu Rahimah dan juga ni ya. Kita lihat bagaimana jawapan daripada siapa yang terakhir? Alif. Alif amat lengkaplah dengan memberikan pandangan yang kukuh dan menghargai nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat Amerika. Dan juga Megan dan juga Megan dan juga apa? Joken tadi pun juga telah memberikan pandangan mengikut kesesuaian waktu hari sekarang ini. Itu keputusan mereka. Itu pilihan masing-masing berbeza. Betul. Okey, baiklah. Arahan murid-murid sekolah kita. Okay, sekolah kita akan mengadakan hari kokurikulum pada bulan hadapan. Okey, kamu diarahkan oleh guru persatuan untuk merancang aktiviti perniagaan yang akan dijalankan semasa hari kokurikulum tersebut. Jadi kamu enam orang ni, murid-murid di studio ni, perlu berbincang apakah aktiviti yang akan dijalankan, yang kamu akan jalankan semasa hari kokurikulum. Ya, aktiviti perniagaan. Ya, di sini ada empat aktiviti yang kami telah sediakan. Kita sediakan empat pilihan. Okey. Silakan cikgu. Okey, empat pilihan tadi. Baik. Katakan murid-murid semua sekali, awak berenam merupakan ahli persatuan bahasa Melayu di sekolah. Okey, awak berenam ahli persatuan. Okey, ahli persatuan, lepas tu kita nak juga menyertai aktiviti hari kokurikulum. Kita kena buka gerai perniagaan. Okey, bila kita nak buka gerai perniagaan tu, kita kena fikir mana yang sesuai kita nak niagakan. Okey, jadinya barang niaga antara cadangan yang ada di depan ini ialah empat: tayangan filem, kuis uji minda, kios permainan tradisional dan kek cawan comel. Baik, bagi permulaan ni, cikgu nak tanya murid-murid, tayangan filem. Okey. Pada pandangan murid-murid, berapakah jumlah yang sesuai untuk bayaran akan dikenakan? Dan apa keperluan nak sediakan tayangan filem? Okey, siapa boleh tolong? Okey, ada Naufal. Dah angkat tangan awal-awal. Awal-awal dah bersemangat. Silakan adik Naufal. RM5. Oh, Naufal menyediakan bayaran RM5. Okey, RM5. Satu filem. Okey, apa keperluan Naufal? Keperluan yang kita perlukan untuk tayangan filem? Televisyen. Okey. Televisyen lagi? Tiket. Lagi? Yes. Yang paling penting. Nak tonton kena ada filem mesti ada apa? Ha. Filem. Kalau tak tengok skrin televisyen jelah. Tengok TV kosong je. Okey, bagus Nafa, terima kasih. Seterusnya. Okey. Okey, kuis uji minda pula. Siapa nak cuba berikan pandangan dulu? Pandangan awal. Okey, Alif.
Kita bagi Akram. Okey, Akram. Saya letak harga sebanyak RM5. RM5 juga. RM5 juga, okey. Okey. Jadi apa yang kita perlukan untuk menjalankan kuis Uji Minda? Kuis Uji Minda, apa yang kita perlukan? Sediakan alat tulis. Betul, alat tulis untuk mereka menjawab. Yeah. Okey, lagi? Yang paling penting. Yang penting sekali. Kalau kita ada kuis, kita mesti ada apa? Kuis. Jadi soalan. Tepat sekali. Kenapa soalan? Soalan tak boleh jawab. Okay. Yeah. Okay. Soalan. Baik. Jadi kalau kita memilih kuis Uji Minda, kita kena sediakan soalan, kena alat tulis. Betul. Okay, bayaran RM5 pula. Kios permainan tradisional. Berapa bayaran? Siapa nak cuba? Kios nak cuba? Permainan tradisional. Alif, Alif. Okey, Alif, okay, cuba Alif. Silakan Alif. Satu permainan kita kenakan RM5. Satu permainan RM5. Okay, satu permainan tu. Okey, keperluan dia apa? Keperluan dia apa Alif? Keperluannya congkak menggunakan guli. Okey. Balinting menggunakan selipar. Okey. Dam menggunakan buah dam. Batu seremban menggunakan pasir letak di dalam kain. Habis itu kita boleh jahit. Okey, bagus. Terima kasih Alif. Terima kasih Alif. Okey, batu congkak, seremban. Dia kata congkak, batu seremban, dam. Itu sediakan. Balintin satu lagi. Balintin, ya. Sekali masuk, dia buat RM5. Untuk setiap satu permainan. Boleh. Maksud dia ada 4 stesen lah. Ada 4 stesen. Tapi murid-murid kena fikir, banyak kita sediakan set itu sebab ramai kan? Ya, betul. Okey, akhir sekali. Okey. Kek cawan, comel. Siapa nak bantu? Bantu dari segi bayarannya. Megan. Megan. Megan, silakan. Ini mesti Megan suka kek ni. RM5 tiga kek cawan comel. Package sos tiga kek cawan comel. Okay. Kenaikan pangkat dua kek cawan comel. Naikkan pangkat dua kek cawan comel. Maksud dia ada bonus lagi. Ada bonus sebenarnya. Naikkan pangkat. Selepas bayar RM5. Okeylah, nanti dia kena bincanglah dengan kawan-kawan dia. Okey, boleh, bagus. Keperluan dia kena sediakan apa pula? Keperluan Megan. Megan, kalau kita pilih kek cawan, kita sediakan apa? Kek. Kek, betul. Itu yang tepat. Kek. Lagi kena ada bekas kan? Kotak. Dan apa lagi Megan? Apa lagi Megan yang kita perlukan? Dan pinggan. Pinggan. Okey, tempat untuk hidangan kepada. Hidangan pinggan itulah. Okey, betul. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita dah simpulkan setelah kamu buat perbincangan tadi kan. Ada yang cakap RM10, ada yang cakap RM5. Jadi cikgu semua dah buat satu kesimpulan. Okey, murid-murid semua dah cakap tadi. Bayaran untuk satu tayangan filem ialah RM10. Setelah kamu setuju, nanti kamu kena fikir Okey, ini cadangan. Okay. Keperluan dia peralatan tayangan filem. Filem yang ditayangkan dan tiket. Jadi kamu setuju tak RM10 ni untuk satu tayangan? Setuju tak adik-adik? RM10 ke RM5 ke tadi? Ada cadangan. Ada. Tadi ada yang cakap RM5 kan? Ya, betul. RM10 adakah terlalu mahal ataupun tidak? Itu jawapannya sekejap pula cikgu. Boleh? Boleh. Bagi adik-adik kita fikir dulu. Dan mungkin murid-murid di rumah juga boleh memberikan pandangan masing-masing semuanya selepas ini. Terus kekal bersama kami, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, pemupukan elemen keusahawanan secara merentas kurikulum bermula dari tahap 1 di sekolah. Bertujuan membentuk generasi berwawasan yang mempunyai asas kukuh dalam konteks keusahawanan. Anda kembali bersama saya Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 2 Bahasa Melayu. Okey, pastinya di studio saya bersama-sama dengan Cikgu Fizi dan juga kita ada Cikgu Rahimah. Okey, tadi Cikgu kita dah pun bersama dengan murid-murid di rumah dan juga di studio bersama-sama dengan kita merancang aktiviti perniagaan. Ya, betul. Kan? Sebab kalau tadi kita tengok ada yang macam kalau tayangan filem berapa jumlah dia nak dikenakan, nak beli. Betul.
kek comel tadi tu pun. Kena buat pertimbangan juga kan. Okey, dan mungkin kita nak sambung lagi cikgu. Sambung ya. Okey, silakan. Okey, tadi Mermaid dah pilih tayangan filem. Ini keperluan dia. Sekarang kita tengok pada kaunter kuis uji minda. Jika mereka memilih kuis kaunter kuis uji minda, bayaran yang dikenakan untuk satu soalan ialah RM5. Keperluan kita pula cikgu ya. Soalan uji minda tentang ekonomi. Alat tulis untuk peserta menjawab dan sesiapa yang memenangi menjawab dengan betul akan menerima voucher. Hadiah untuk voucher kedai buku yang murid-murid boleh membelinya di kedai buku sekolah. Jadi dapat kembalikan keuntungan kepada pihak sekolah semula. Betul. Okey. Seterusnya, kios permainan tradisional. Okey. Satu permainan RM5. Contohnya dam ke congkak ke kan, mereka nak main satu permainan RM5. Kita perlukan congkak, kita perlukan dam dan batu seremban ataupun permainan lain yang mereka nyatakan tadilah. Ini cadangan. Okey. Dan seterusnya, kek cawan comel. Jika mereka memilih kek cawan comel pula, mereka meletakkan harga 3 kek cawan RM10. Ataupun satu kek cawan RM4 ke macam tu. Jadi beli 3 lebih untung dapat RM10. Keperluan dia pula pelbagai jenis kek cawan, kotak yang menarik dan beg kertas. Betul cikgu ya? Betul. Okey, baiklah. Baik, terima kasih. Nampaknya kita ada 4. Okey, 4 perniagaan yang murid-murid boleh tentukan, okey. Ada 4 tadi tayangan apa video kek comel tadi, apa ni kios tradisional dan juga uji minda. Jadi daripada 4 ini, murid-murid kena pilih satu sahaja. Kita ada satu video sahaja, nak tengok lepas ni. Satu saja dengan memberikan alasan. Kenapa kita nak pilih yang itu. Jom kita tonton video ni dulu. Okey, kita tonton video dulu. Okey, jom kita saksikan. Murid-murid, sekarang marilah kita membuat pertimbangan. Kamu perlu nyatakan kelebihan dan sebab kamu memilih jenis perniagaan yang berikut. Silakan Cikgu Fizi. Okey. Jadinya cikgu buka dahulu. Siapa nak berikan pandangan yang mana sesuai? Kelebihan dan sebab kamu pilih perniagaan itu. Okey. Okey, siapa nak cuba dulu? Silakan angkat tangan. Okey, Naufal, angkat tangan dulu. Okey, Naufal, silakan. Hai, Naufal. Saya akan pilih kios. Kios permainan. Kios uji minda. Uji minda. Uji minda, okey. Okey, kenapa kau pilih kios uji minda? Sebab kenapa? Ia dapat menambah pengetahuan di kalangan pelajar dan dan kos yang diperlukan tidak banyak. Okey, jadinya ada dua. Pertama disebabkan menambahkan pengetahuan, kedua kos yang diperlukan tidak banyak. Betul ya Naufal? Itu pertimbangan yang awak berikan. Kita nak bagi Naufal. Berapa anak beruang mungkin kita nak berapa nak beruang kepada Naufal? Kalau bagi saya amat lengkap ni boleh ni kita bagi 5 hari ni. 5. 5 banyak beruang. Tahniah Naufal. Satu ni untuk cikgu eh, dia 6. Satu. Satu untuk cikgu. Satu cikgu, okay, 5 tapi bagus. Cikgu nak 6. Cikgu nak 6. Okey. Okey, baiklah seterusnya cikgu. Okey, seterusnya siapa lagi? Seterusnya. Siapa lagi? Okey, Akram silakan. Okey, Akram. Silakan adik Akram. Alah, saya pilih filem kerana budak-budak suka tengok animasi filem. Ya. Okey, betul. Bagus. Jawapan dia bagaimana dengan kos keperluan untuk menyediakannya? RM5. Maksudnya berbaloi? Maksudnya adakah ia berbaloi cikgu? Macam mana? Okey, rasanya berbaloi dan murah.
Berbala dan murah. Okey, itu pertimbangan diberikan tadi. Okey, okay, berapa anak beruang? Berapa anak beruang lagi? Okay, ada adik Akram. Okey, Akram pilih tadi filem. Lepas tu sebab memang murid-murid suka animasi kanak-kanak zaman sekarang kan? Ya, lepas tu pula harganya RM5 dan kosnya pun semua kita punya kos untuk penyediaan penyediaan pun tak banyak. Okey, boleh. Jadinya sama kita berikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tak nampak jawapan dia hampir lengkap. Okey. 5 anak beruang. Baik. Siapakah yang dapat 6 lepas ni? Kita saksikan. Okey, siapa lagi nak jawab? Okey, siapa nak seterusnya, pilih? Seterusnya, Alif. Alif. Okey, silakan Alif. Pilihan Alif. Saya akan memilih uji minda anda. Uji minda anda. Okey, sama uji minda. Uji minda. Okey, kenapa? Mengapa? Kerana kita kita dapat mengajari kawan-kawan kita dan kita dapat menguji ketangkasan kita. Ketangkasan minda. Kecerdasan minda. Okey, bagus. Okey, berapa anak beruang? Okey, ada dua alasan yang baik juga. Bagus, maka kita bagi 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak beruang. 5 anak beruang. Alif. Yeah. Okey. Baik, ada lagi cikgu? Siapa lagi nak pilih? Lagi boleh pilih. Ada siapa lagi yang belum Damia, lagi? Damia. Damia pula. Okey, silakan Damia. Sila nyatakan apa keperluan, apa kos yang kamu perlukan? Saya memilih filem. Filem juga. Okey. Kerana kita boleh menambah ilmu pengetahuan dan nilai murni. Okay. Dan kita boleh tengok bersama kawan-kawan yang lain. Okey, boleh sama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Okey, macam mana? Cikgu Rahimah pula saya bagi peluang. Berapa nak bagi? Saya dah bagi 5 kepada beberapa orang murid sebelum ni. Jadi okay, untuk Mia. Okay, cikgu bantu sikit. Mia, bagaimana pula dengan kos yang kita perlukan untuk menonton filem? Adakah berbaloi? Adakah kita yang sebagai penganjur, kita yang akan mengadakan apa ni? Sebagai kita akan menjualnya, adakah kita perlukan kos yang banyak? Adakah kita perlukan penyediaan yang banyak? Persediaan yang banyak kita perlukan? Tak. Kita tak perlu menyediakan banyak sangat benda. Peralatanlah. Ya. Itu jawapan cikgu nak. Okey, cikgu bagi Mia 5 anak beruang comel. Baik, okay. Seterusnya cikgu. Okey, lagi. Siapa lagi nak jawab yang belum jawab lagi? Semua kena jawab. Okey. Oi, Megan. Megan. Megan boleh jawab. Silakan okay, Megan. Okey, Megan. Saya pilih filem. Filem animasi. Ramai yang pilih filem. Ramai pilih filem. Okey, kenapa? Sebab kebanyakan murid suka terutama filem animasi kegemaran kanak-kanak. Video filem yang akan ditayangkan dan tiket hasilnya boleh jadi lumayan. Jawapan dah agak lengkap. Okey betul. Megan, cikgu nak tanya, Megan suka tengok filem animasi apa? Kartun apa? Contoh? Contohnya contoh Megan. Contoh animasi apa yang Megan suka tonton? Waktu-waktu cuti contoh sekolah. Tom and Jerry. Oh, Tom and Jerry. Okey. Telatah dua ekor untuk haiwan. Kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Okey, baik. Terima kasih. Okey, macam mana? Berapa anak beruang? Kita nak berikan kepada Megan ni, cikgu. Saya bagi Megan 6. 6. Oh, lengkap jadinya. Kerana Megan telah berjaya memberikan contoh, memberikan pengukuhan kenapa kita perlu pilih filem. Filem apa yang dibagi contoh dekat filem apa yang kita perlu tonton. Top and Jerry tadi. Ya, betul. Saya rasa sebab kita layak bagi dia 6. Okey, layak 6 ya. Maka Megan hari ini dapat semua sekali. Betul. Okay, Megan berjaya dapat 6 bintang. Okay, bagi tepuk tangan sikit untuk Megan boleh. Kiranya markah penuh ya cikgu. Ya, betul. Dan untuk murid-murid lain juga yang telah menjawab tadi sama. Okey, dan mungkin terakhirnya kita ada Joken. Silakan Joken. Saya pilih kek cawan comel kerana banyak orang murid suka makan makanan manis. Okey. Okey. Itu macam fakta tu cikgu. Joken kata pilih kek cawan comel kerana ramai murid suka makan manis. Joken, bagaimana pula kita sebagai untuk penyediaan barang-barang ni, adakah susah? Bagaimana untuk penyediaan tempat-tempat dia, peralatan dia? Tapi kita kena fikir, kita perlu keluarkan kos untuk kek cawan comel. Macam filem tadi. Untuk satu.
berapa? RM3 untuk satu. Tapi satu. Ya, kalau kita fikirkan untungan, kita berdapat lagi banyak kalau tonton filem ataupun yang lain, kerana kek cawan-cawan kita perlu sediakan kos untuk mendapat kek cawan itu. Bagaimana dia pendapat Jo Kentam? Joken, kenapa pilih kek comel selain daripada murid-murid suka, kanak-kanak suka makan makanan manis? Persediaan dia senang ke susah? Nak sediakan kek tu, senang ke susah? Berbaloi ke untuk Joken ambil apa? Memilih kek cawan comel? Susah dipikir ni. Okey, Joken tak fikir. Joken, satu lagi. Mungkin ada kawan nak bantu ke? Okey, Alif. Nak bantu Joken. Silakan Alif. Ya, Alif. Mungkin Alif juga memilih kek cawan comel. Silakan Alif. Mungkin Alif nak bantu Joken ataupun ada kawan-kawan lain? Siapa nak bantu? Kenapa kita pilih kek cawan comel? Okey. Oi Megan. Oi Megan nak bantu kawan. Silakan. Senang membuat kek cawan comel. Okey, senang membuat kek cawan comel. Betul, mesti senang. Tolong mak dekat dapur ni. Ini mesti ada tolong mak dekat dapur. Okey. Baik. Jadi cikgu bagi dia berapa, cikgu? Okey. Walaupun ada sedikit keterbatasan tadi kan daripada Joken, tetapi kita kena menghargai Joken kerana dia berusaha dan memberikan pandangan. Okey, kita berikan 4. Beruang comel. Pada hari ini. Kita panggil beruang comel lah juga. Beruang comel hari ini. Empat beruang comel. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Semua dah jawab tadi. Okey. Baiklah kawan-kawan, murid-murid sekalian. Okey. Saya rasa kita semua sudah sepakat untuk memilih. Untuk memilih apa? Kalau kamu pandai tadi, semua pilih apa tadi? Keseluruhan, ramai pilih apa? Kebanyakan pilih apa? Okey. Naufal. Naufal. Tayangan filem. Tayangan filem. Tepat sekali. Saya rasa ada 3 orang. Lebih daripada 2 orang tapi tayangan filem kan? Okey, memilih tayangan filem sebagai aktiviti perniagaan persatuan kita nanti. Marilah kita membuat persiapan untuk aktiviti perniagaan kita nanti. Jadi tayangan filem kita perlu sediakan apa tadi anak-anak? Murid-murid? Okey, apa yang diperlukan untuk tayangan filem? Okey, Naufal tadi. Naufal. Sebab dia memilih tayangan filem. Jadi apa yang diperlukan Naufal? Dia memerlukan televisyen. Okey. Filem. Dan tiket. Tiket betul. Tempat, jangan lupa tempat yang sesuai satu lagi, Naufal. Okey, baiklah. Itu jawapan daripada Naufal. Kita nak berehat dulu, cikgu. Boleh? Okey, kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, MDEC melancarkan kempen Go E-commerce Onboarding dan Shop Malaysia Online dengan memanfaatkan 300,000 peniaga tempatan. Bagi memberi sokongan kepada perniagaan tempatan, pelbagai sektor menyertai platform e-dagang dan e-bayar. Anda kembali bersama dia dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot tahap 2. Kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Di studio saya bersama-sama dengan Cikgu Hafizi dan juga Cikgu Rahimah. Cikgu, tadi kita dapatkan jawapan daripada murid-murid yang mana kebanyakan murid-murid kita pada hari ini memilih tayangan filem. Filem animasi sekarang ni cikgu memang kalau tengok adik-adik saya kat rumah pun memang suka menonton. So kita sambung lagi cikgu, silakan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Dan ada satu lagi yang kita akan sisipkan di samping tadi kita berbincang. Okey, tadi kita dengar murid-murid menggunakan perkataan memilih, membeli, menjual. Saya nak pilih cikgu, saya nak gunakan. Okey, itu merupakan kata kerja. Ya, menyediakan. Menyediakan, iaitu merupakan kata kerja yang mesti ada waktu kita membuat aktiviti perniagaan dan pemilihan tadi. Baik. Dan akhirnya, kita lihat tadi secara keseluruhannya, murid-murid telah pun memberikan pandangan. Okay? Ya, betul. Murid telah memberikan pandangan dan memberikan pertimbangan apa yang sesuai mana satu produk yang ingin dijual dalam hari kopi film. Dan mereka telah memilih. Dan mereka berjaya.
juga kelas ini dah buat keputusan ya. Yeah. Kelas ini dah buat keputusan, kita dah buat iaitu tayangan filem. Ya. Betul lah, model animasi. Dan baik. Sikit lagi bagaimana juga sebenarnya kita mendidik murid-murid dalam menghargai dan juga belajar dalam apa ni, aktiviti keusahawanan. Ya, betul. Okay. Belajar keusahawanan. Baiklah. Tadi kita dah dengar ulasan daripada cikgu dan kita nak tanya juga murid-murid yang bersama dengan kita hari ini macam mana dengan sesi pembelajaran. Mungkin ada yang nak menjadi wakil. Sila angkat tangan. Siapa nak tahu? Kita belajar apa hari ini, murid-murid? Okey, siapa yang boleh nak? Okey, Akram. Silakan. Apa yang Akram dapat hari ini untuk kita punya sesi pembelajaran pada hari ini, Akram? Kita berkutu dan mengetahui yang tentang pembelanjaan. Okey. Perbelanjaan. Okay. Baik. Okey, jawapan lain ada tak? Murid lain ada lagi jawapan? Murid lain? Okey, Naufal. Silakan, Naufal. Keseluruhan hari ini, kelas ini, belajar apa? Bersama mendanakan pendapatan. Ya, kita dapat apa, Naufal? Daripada tadi kita belajar apa, Naufal? Kita buat apa? Berniaga. Ya, kita memilih kan? Kita memilih. Okey, kita buat pilihan yang mana kita nak. Niaga nak jual. Okey. Seterusnya. Kita ada siapa lagi? Siapa nak bagi? Okey. Adik Alif. Adik silakan Alif. Pengalaman untuk mendapatkan kerja. Pengalaman untuk mendapatkan pendapatan. Okey, maksudnya persediaan kalau persediaan. Nak bekerja kelak. Okey, aktiviti keusahawanan ini. Okey, bagus. Okey, baik. Dan cikgu mungkin rumusan daripada cikgu lah untuk kita punya sesi pembelajaran pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi bahawa yang paling penting dari segi kemahiran bahasa, murid dapat melakukan pertimbangan dan membuat keputusan berdasarkan produk-produk barangan yang untuk diniagakan pada hari kurikulum dengan melakukan satu pemilihan yang tepat. Itu yang pertama. Betul. Nanti mesti mungkin mereka akan ada pengalaman untuk menguruskan hari keusahawanan dalam sekolah. Jadi mereka dah boleh pilih. Dah boleh rancang. Okay, nak pilih nak bayaran berapa, keperluan apa. Jadi mereka dah tahu sekarang bagaimana nak buat. Betul. Rancang, pilih dan buat pertimbangan. Ya, betul. Okey, baiklah. Dan boleh saya minta cikgu ke depan, cikgu? Boleh. Tapi mungkin sebelum itulah kita nak tanya murid-murid kita lagi boleh? Boleh. Okey. Ada lagi ni masa ni cikgu. Sekarang depan cikgu ada kek. Ada alat permainan. So mungkinlah murid-murid di rumah juga ingin mengetahui macam mana di manakah kita akan mendapatkan bahan-bahan seperti latihan pengukuhan ni cikgu. Okey, murid-murid boleh dapatkan dia melalui portal Sumberku. Ya, Sumberku. Sumberku akan ada slide PowerPoint tadi, ada quiz dan juga lembaran kerja berkaitan SP yang cikgu ajar hari ini. Ya, betul. Okey, baiklah, itu yang sepatutnya lah apabila kita dah melakukan sesi pembelajaran di sini, harus ada latihan pengukuhan. Betul, murid-murid boleh mengukuhkan lagi cikgu. Kita punya sesi pembelajaran. Betul. Baik, kita nak mempersilakan cikgu ke hadapan bersama-sama dengan Ria juga. Okay, penjarakan sosial kena jaga cikgu. Ya. Okey, kita masih lagi belum menang sepenuhnya dalam kita mengekam penularan jangkitan COVID-19. Dan hari ini, kita nak menyanyi. Boleh cikgu? Tapi sebelum itu, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, murid-murid yang berada di rumah juga di studio, dan semoga kita mendapatlah sedikit pengajaran untuk pada hari ini yang kita boleh gunakan di masa akan datang, insya-Allah. Jom cikgu, kita mulakan dengan cikgu sesi nyanyian kita pada hari ini, boleh? Boleh. Nyanyi sama-sama tau, anda nak kat rumah. Lagu senang ni, lagu Pia Kupang. Boleh tepuk tangan sendiri. Lagu Tiga Kupang, nyanyi sama-sama, eratkan hubungan sesama kita. Mari berniaga pelbagai barangan dan perkhidmatan untuk anda semua. Marilah semua berikan sokongan, jika banyak untung kita akan gembira.
sesama kita. Sambung lagi cikgu. Sambung lagi. Okay. Betul cikgu, dia tengah ni. Oh, dia tengah ni. Okey, baik. Okey, cubalah. Lagu tiga kupang nyanyi sama-sama, eratkan hubungan sesama kita. Mari berniaga pelbagai barangan dan perkhidmatan untuk anda semua. Marilah semua berikan sokong. Didik TV KPM.